Halo Sobat Garuda, berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan kedua tanggal 7 Juli 2023. Selain itu, kita juga akan update klasemen dan top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 per hari ini. Sebelum kita lanjut videonya, mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan update terbaru berita BRI Liga 1 Indonesia. Hasil lengkap BRI Liga 1 Indonesia 2023 tanggal 7 Juli 2023. Pertandingan pertama, PSS Sleman ditahan imbang Persis Solo dengan skor 2-2. PSS sempat unggul di menit ke-22 dan berhasil disamakan oleh Fernando Rodriguez di menit ke-42. Di babak kedua, Persis Solo berbalik unggul di menit ke-63 sebelum akhirnya PSS Sleman berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80. Sementara itu, Persib Bandung juga bermain imbang melawan Arema FC dengan skor 3-3. 3 gol Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit ke-10 dan 54, 1 gol lainnya dicetak oleh David Da Silva di menit ke-38. Sementara 3 gol Arema dicetak oleh Gustavo Almeida di menit ke-6, 17, dan 88. Berikut merupakan klasemen dan top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024. Berikut ini merupakan jadwal BRI Liga 1 2023-2024 pekan kedua tanggal 8 Juli 2023. Yang pertama ada pertandingan antara PSM Makassar versus Dewa United. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie pukul 15 waktu Indonesia Barat, livevideo.com. Di jam yang sama ada pertandingan antara Persebaya versus Barito Putra yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pukul 15 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Selanjutnya ada pertandingan antara Borneo FC versus Bali United. Pertandingan berlangsung di Stadion Segiri pukul 19 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Di jam yang sama ada pertandingan antara Persita versus PSIS Semarang yang akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena pukul 19 waktu Indonesia Barat, livevideo.com.